انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علىك قدرا يا امام الانبياء انت في البستان حيا انت للعينين ضي أنت عند, عند الحوض ريٌّ أنت هاد وصفيٌّ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Saya berada di kaki gunung Muria Tepatnya di desa Bageng, Kabupaten Pati Kecamatan Ngebong Ya kanan kiri saya ini adalah Pejuang kehidupan yang ada di lereng gunung Muria ini Siapa mas namanya mas? Mas Kenji Ini asli Indonesia ya loh, Bukan dari Jepang Jangan mas ini youtuber kondang ini kayak Mas santai ini ya kami semua ini keluarga besar uh, Wong cilik Pati <laughs> ada Mbak senut ada Mbak Nia ada Ning siapa maning Prapti Halo Friends ya berada di menuju ke kawasan wisata alam sebelah sana itu colo lor kemudian teh Wulong itu pemas tunggul wulung tak kira kelopo wulung ya habibi ya muhammad ya nabi salam ya rasul salam kopinya merentul ini kopi satu tangga ini sudah satu kilo coba bayangin kalau kopi robusta itu katanya kopi yang luar biasa kopi kelas menengah ke atas kalau diproses secara uh, apa namanya profesional gitu ya kalau wisata di sini kayaknya petah ya karena lihat alam yang indah kemudian juga banyak tanaman-tanaman produktif dari para petani-petani kopi yang luar biasa kopi robusta yang kita kenal sangat viral ya ya sangat populer di Amerika Latin ternyata di pucuk gunung lereng Muria ini tepatnya di desa Bageng kecamatan Gembong sangat banyak sekali lihat satu tangkai saja Lur ini hampir satu kilo coba jadi kalau dipanen dengan luas hektaran ini berapa ton dihasilkan dari petani kopi ya mudah -mudahan. eh ada anak hilang tapi view-nya enggak bagus mas ini mas tapi ketutupan ya. Oh, kelihatan dari sini ya, mas ya. Itu katanya mas Kenji tadi itu bisa melihat gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah bagian selatan nur. Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung ada enam gunung di selatan Jawa Tengah dan bagian barat Jawa Timur. Nah ini karena cuacanya agak mendung, sehingga gunung-gunung itu tidak terlihat. Anda nurullahi fajran, cikta ba'dal'usri yusran, Rambun. Cukup tinggi lho jalannya. Lihat itu anak kecil. Loh, lihat. Ya imam anbiyai anda fil wustani hayyan. Itu tanggerik panjang-panjang anggrek apa, Mas? Topengnya pakai coklat. Ini jenis anggrek apa mas ini mas? ya. Ini, ini, ini kuat mas, panas mas. Gak kuat toh? Kayaknya ini gosong ya mas ya dia ya. Oh enggak, sampean rawat mas tempatnya mas. Baru berabri, lor ini ini tempat penanggaran anggrek dari segala jenis anggrek ya Mas uh, Anggrek itu memang perawatannya agak ribet ya lor. Jadi kalau uh, tidak dawat secara total itu kadang-kadang nggak bagus tapi ini dalam proses perbaikan sepertinya uh, ini lor, ya suasananya teduh nah sini ada pari jodoh juga untuk kamu-kamu yang belum hamil, para mak-mak muda, silahkan me mencoba resep orang kuno dulu dengan cara makan buah pari jada Podang, oh, ada berapa ekor ini mas? Satu ya? Ada pak. Oh nah. Kok kelihatan cuma satu? Satunya kemana ini? Ya? podang podang itu anak kandung gedang <laughs> jenis burung yang sangat indah warnanya juga indah butuh buruk butuh perawatan ekstra ini. Hmm. dari masyarakat sini ya iya 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 Nah, ini yang saya maksud indah itu di sini ini. Ini viewnya masuk, Mas, kalau ini, Mas. Viewnya masuk ini. Sana ya. Aku dua tanah miring ini, Bu. Senin besok mulai tak tata. Jadi lur saya berasa di sebuah istana gitu ya. Yang jelas kita berada di Pucuk Muria tapi sebelas utara. Sebelas utara. Di sini view-nya luar biasa lor ya. Kita bisa melihat dua kota sekaligus. Kota Pati. Terbang kita ya di sini mas ya. Oh, sana itu terbang itu tuh ya. Luar biasa lor. Jadi ini Pati itu Kudus, itu kelihatan logongnya dan itu Kota Kudusnya ada dari situ lor. Nah luar biasa kan. logung itu kan terkenal, yaitu Gunung Pati Ayam. Perbatasan antara Kudus dengan Pati di situ ya. Nah itu waduk Seloromo Gembong. Terus sebelah sana itu waduk eh, waduk apa tadi? Gunung Rowo. Nah itu kota Pati ya lor. Sebelah sana itu kota Pati. Itu rembang pojok sana itu rembang kelihatan seriul-seriul itu kan agak kena kabut. Nah lor, kalau pagi dan sore itu gunung apa Merapi sama Semeru itu di, di, di wilayah Jawa Tengah Selatan atau Magelang itu juga kelihatan di sini, loh Jadi sangat indah. Ya sekarang. nabi salam ya rasul salam ya habib salam alaika. Alaika. Ya. Sedulur, kalau di pegunungan minuman yang khas diminum oleh para pendaki gunung itu adalah kopi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Lor. Gedang abang ya. Ini khas gunung. Kalau di daerah-daerah bawah nggak ada. Gedang abang itu bagusnya yang setengah mateng lor. Tapi meskipun atus, tapi oh dalamnya empuk lor. Niat ini. Daging lor. Hmm, empuk. Nggak terlalu manis sih Tapi ada kadar airnya itu yang luar biasa Saya waktu kecil suka sekali makan Pisang merah ya, Karena ibu saya dukun sunat Kalau pulang dikasih Gedang merah ini Katanya itu bisa menyembuhkan penyakit Ayo lor, indah sekali lor Ini bentar lagi ada cafe di sini ya Kafe, ya, bukan cafe lah ya Intinya tempat Tempat untuk healing ya Tempat untuk uh, muhasabah tepat untuk rekreatif ya ini bagus sekali ya karena nanti kalau mau istilahnya apa itu kalau malam-malam bikin tenda-tenda di sini ya nah, sambil melihat uh, the sun rises ya mas ya the sun rises in the east and set in the west itu bisa dari sini dan di sebelah sana ini sangat indah sekali lor ya kapan-kapan silahkan tidak dalam waktu lama tahun ini mudah-mudahan jadi semua jadi ada kafe ada tempat makan, minum, ngopi semalaman suntuk kalau malam, kalian akan bisa melindat bagaimana karunia Tuhan yang luar biasa, yang akan ditunjukkan kepada kita sebagai manusia untuk membuat bagaimana kita bisa merasakan rasa syukur yang sesungguhnya salu ala nabahamat salawat